Sobat Kanduel, kembali lagi di channel Kanduel Tech Indonesia. Di sesi kali ini kita akan membahas genset 1100 watt atau seri terkecil dari Vermogen. Seri ini hanya memiliki sedikit perbedaan secara fitur dengan seri-seri yang lainnya, sejenis standby generator, dan secara kebutuhan lebih banyak untuk backup listrik-listrik rumah tangga. Semisal ada acara di rumah atau barangkali ada pemadaman yang tiba-tiba atau mendadak. Oke sobat, untuk mesin CMGG 1200 ini, walaupun seri terkecil dari line up power product Vermogen, tapi secara kualitas dan fitur sudah sangat canggih. Dengan adanya voltmeter yang sudah digital, lampu indikator oli untuk mengetahui oli mesin masih bagus atau sudah waktunya mengganti, lalu soket listrik yang dibuat dengan sangat aman, sobat, kita akan lanjut untuk mengetahui apa aja sih yang kita dapatkan ketika membeli produk CMGG 1200 ini. Untuk prosedur pemakaiannya, diharapkan sobat Kanduel mengikuti manual book yang sudah disediakan. Yang pertama, kita akan cek isi oli, dan isi sesuai kapasitas tangki oli, cek tangki bensin, kemudian kita isi sesuai kebutuhan dan kapasitas tangkinya ya sobat. Yang kedua, geser tuas cuk ke posisi on. Dilanjutkan, tarik tuas recoil untuk menyalakan mesin. Yang terakhir sobat, setelah mesin menyala, kembalikan tuas cuk ke posisi off. Setelah mesin menyala dengan normal, genset sudah dapat dipakai atau disambungkan pada listrik di rumah masing-masing. Nah sobat, untuk mematikan mesin genset ini, kita hanya perlu menekan switch ke off. Nah sobat, itu tadi adalah video pengenalan dari produk CMGG 1200 atau generator 1200 watt dari Vermogen. Oke sobat, sampai jumpa di video berikutnya ya.